Pemirsa, dalam rangka Journalist Day 2023, Media Group Network mengadakan kegiatan jurnalis gocapan Goes Ciptakan Harapan bersama dengan keluarga besar Media Group Network. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis MCN Diandra Mukni langsung dari Alam Sutra. Diandra, bagaimana jalannya kegiatan jurnalis gocapan pagi ini? Baik, selamat pagi Eva dan juga pemirsa. Dalam rangka memperingati Journalist Day 2023, Media Group Network memang betul sekali mengadakan acara Goes bersama dengan tema Jurnalis Gocapan atau Goes Ciptakan Harapan di Living World Alam Sutra Tangerang Selatan. Pada saat ini kegiatan masih terus berlangsung dan para peserta masih berkeliling Alam Sutra dengan menggunakan sepedanya, di mana untuk acara pada hari ini tadi digelar sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, yaitu untuk registrasi dan juga pembagian jersey. Lalu juga acara tadi dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang mana dibuka dengan sambutan oleh Presiden Direktur Metro TV yaitu Pak Don Bosco Selamun. Selanjutnya juga tadi sebelum acara dimulai, para peserta ini dijelaskan terlebih dahulu oleh para panitia yang bertugas di sini, yaitu dari Media Group Cycling Community atau MGCC, terkait dengan rute atau lintasan mana saja yang akan dilewati oleh para peserta Goes hari ini, di mana pada hari ini para peserta ini melewati total jarak tempuh yaitu 10 hingga 11 km dengan waktu tempuh 40 hingga 45 menit, yaitu berkeliling Alam Sutra. Dan pada saat ini juga para peserta masih juga melakukan bersepeda begitu Eva. Lalu untuk starting point sendiri ini dilakukan di Living World Alam Sutra, lalu juga begitu pula dengan finish point-nya. Tapi nanti di tengah-tengah akan ada checkpoint yaitu di United, dan di sana nanti juga akan ada pembagian door prize menarik bagi para peserta yang ikut di Jurnalis Gocapan atau Goes Ciptakan Harapan hari ini. Eva. Iya, Diandra. Lalu apa lagi rangkaian kegiatan Journalist Day yang akan digelar? Baik Eva, rangkaian Journalist Day 2023 memang tidak hanya hari ini saja, tapi nanti di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 juga masih ada rangkaian kegiatan Journalist Day 2023. Di mana pada hari Senin 20 Februari nanti akan ada pembagian penghargaan kepada para jurnalis Media Group Network, lalu juga ada kuliner gratis, lalu serta juga ada pembagian door prize menarik bagi keluarga besar Media Group Network. Demikian Eva yang dapat saya sampaikan dari Alam Sutra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Diandra Mukni untuk informasi Anda.